إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحجي حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudara yang saya hormati, kajian atau majelis kita Ahad pagi ini akan berbicara mengenai ikhlas dan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Berarti tujuan hidup manusia liya'budun. Mereka agar supaya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah manusia dengan akal dan pikirannya sanggup mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah? Apa yang Allah cintai? Apa yang Allah redai? Apa yang Allah benci? Manusia dengan akal pikirannya tidak sanggup mengetahui semuanya. Manusia tidak bisa membuat sesuatu peribadatan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak bisa mereka-reka bagaimana cara beribadah kepada Allah. Tidak akan sanggup. Allah yang ciptakan manusia, dan Allah katakan bahwa tujuan hidup manusia dan diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah. Allah yang memberikan penjelasan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ini dengan perantara para nabi dan rasul. Seluruh dakwah para nabi dan rasul mengajak manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ini bagian yang terpenting dari agama kita yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kalau tidak, nanti dia akan mengerjakan sesuatu ibadah, sesuatu amal yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini tidak dinamakan ibadah, tetapi sesuatu yang dibuat oleh manusia
dimasukkan ke dalam agama, dijadikan sebagai satu cara ibadah atau satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak dikatakan ibadah tetapi dikatakan bid'ah. Bagian atau kaidah ini, dasar ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Mereka banyak mengerjakan sesuatu ibadah yang sama sekali tidak ada dasar atau asal usulnya dari syariat. Ya, saya ulang, diciptakannya manusia liya'buduni, kata Allah, supaya mereka beribadah kepada-Ku. Ibadah manusia tidak tahu apa maknanya. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Tidak bisa manusia menyangka atau mengira-ngiranya atau membuat satu cara ibadah apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci. Manusia tidak bisa mengetahui mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Mana perbuatan yang halal dan mana perbuatan yang haram. Tanpa perantara penjelasan, keterangan dari para nabi dan rasul. Untuk itu diutuslah sekalian para nabi dan rasul menjelaskan kepada manusia begini cara beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam beribadah kepada Allah. Oleh karena itu pelajaran yang terpenting bagi kaum muslimin, dia tidak asal terima dan mengerjakan begitu saja amalan-amalan sebelum dia mengetahui apakah disyariatkan oleh Allah atau tidak. Dan ini terlalu banyak sekali amal yang disangka ibadah tetapi bukan ibadah. Ada beberapa sebab. Di antaranya, pertama, mengikuti kebanyakan orang mengerjakan demikian tanpa mengetahui, tanpa bertanya lagi dan mau mengetahui ada dasar atau tidak. Mereka hanya berkata, mengamalkan, berbuat apa yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia. Dalam Islam ini disalahkan, sangat disalahkan. Karena Islam mendasari segala sesuatu bil ilmi, dengan ilmu. Tidak satu pun perkataan kita ucapkan, perbuatan kita kerjakan, melainkan harus ada dasarnya, harus ada pengetahuan atau ilmunya. Dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah memulai firman-Nya dengan ilmu. Fa'lam, ketahuilah. Berarti orang yang mengetahui hakikat la ilaha illallah, mereka yang berilmu. Banyak di antara kita mengucapkan, meyakini kalimat la ilaha illallah, tetapi dengan tanpa ilmu. Itu sebab pertama. Ikut-ikutan kebanyakan orang. Sebab yang kedua, niat, timbul niat yang baik tetapi tidak didukung oleh ilmu. Niat yang baik tidak disetujui oleh syarak agama, batal niatnya itu. Seperti orang main judi umpamanya, niatnya untuk menyumbang anak yatim atau masjid. Niatnya baik, tapi cara dalam pelaksanaan niat itu yang batal. Malam amal, contohnya, untuk sumbangan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Tapi caranya dengan mengumpulkan perempuan-perempuan untuk memperagakan tubuhnya di hadapan manusia. Haram caranya itu. Caranya yang batal. Jadi niat baik pun harus didukung. Ada persetujuan dari agama. Niatnya itu, baiknya itu diterima atau tidak oleh agama. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kejahilan, kebodohan terhadap syariat agama. Saya tidak mengatakan ini hanya pada orang-orang awam, kaum muslimin saja. Tapi mereka yang dianggap sebagai tokoh agama pun kebanyakan atau sebagian dari mereka tidak mengerti tentang dasar-dasar pemahaman agama ini. Sehingga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan sering keluar dari mereka yang justru bertentangan dengan ajaran Islam walaupun membawa nama Islam. Dan dikatakan itu sebagai satu ibadah. Ini dasar ibadah. Dari mana kita mengenalinya? Dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapa yang menyampaikan
dari Rasulullah, tentu para sahabat dan seterusnya. Walhasil, seorang muslim harus bertanya pertama di hatinya, apa yang saya kerjakan ini ada dasar atau tidak dari syariat? Kalau kita mau mengajak diri kita untuk berpikir sejenak tentang amal apa saja yang selama ini kita kerjakan, kemudian kita bertanya, ada dasar atau tidak? Saya akan kita dapat jawaban dari diri kita itu, bahwa amal yang biasa kita kerjakan ini tidak ada dasarnya sama sekali. Kita bertanya pada diri kita, misalnya sebelum sholat kita melafazkan niat usolli qabla dzuhri terus. Ini jutaan kaum muslimin mengamalkan amalan ini, mengatasnamakan agama, padahal sama sekali tidak ada dasarnya dari Rasulullah. Coba saudara-saudara bertanya, dari mana saya dapat ini? Kapan Allah berfirman demikian, perintahkan demikian? Kapan Rasulullah pernah perintahkan demikian? Kapan para sahabat, bahkan imam-imam kita pernah perintahkan demikian? Lalu siapa yang kita akan ikuti? Siapa yang kita ikuti selama ini? Padahal kita diperintah, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, kata Rasulullah. Perjalanan hidupku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah khulafair rasyidin, Allah karumal Uthman Ali dan seluruh para sahabat. Abu alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan gigi geraham kuat-kuat. Itu satu amal. Ketika ada kematian, orang buat tahlilan, selamatan kematian hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100, tak sampai ke berapa lagi. Tanya, siapa yang kita ikuti? Pernah Rasulullah perintahkan demikian dengan jelas, jangan ditakwil-takwil. Ditakwil maknanya dipalingkan, yakni dirobah maknanya dari arti yang sebenarnya kepada arti yang lain. Ayat Al-Quran dibawa sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, dari sekian banyak amal. Ini dasar ibadah. Kalau demikian berarti yang selama ini kita amalkan tidak ada artinya, tidak ada dasarnya. Jawabnya iya. Karena apa? Karena tiga sebab tadi. Ikut orang banyak, niat baik saja, bodoh tentang syariat Islam ini. Kebanyakan amal kita ini tidak mau bertafadah. Islam itu mendasari dengan ilmu. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ. Jangan kau kerjakan, ucapkan sesuatu tanpa pengetahuan. Surat Al-Isra. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ. Dengan ilmu Allah turunkan Al-Quran Al-Karim. Bahkan kalimat La ilaha illallah, Allah jadikan ahli ilmu sebagai saksi di muka bumi ini untuk mengingkari setiap, menentang setiap orang yang mengingkari kalimat La ilaha illallah. Allah tidak jadikan saksi orang-orang yang bodoh. Ilmu. Ini bagian yang pertama. Saya jelaskan ibadah sangat penting sekali. Karena dasar ini merupakan dasar usuluddin, dasar-dasar dari agama kita. Seorang yang tidak mengenal ini, dia akan mengerjakan ibadah yang bukan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, kepunyaan Allah lah ad-dinul khalis, agama yang ikhlas, yang bersih. Seorang beribadah itu harus dia bersih. Bersih dari apa? Dari segala noda syirik. Apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik adalah mempersekutukan Allah. Seorang beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Ambil contoh umpamanya, Dia sholat menjalankan perintah Allah, yang harusnya itu merupakan satu ibadah yang dia kerjakan karena Allah semata. Bersamaan dengan itu, dia maksudkan untuk pamer kepada manusia. Ini salah satu bentuk syirik. Salah satu contoh lagi syirik,
meminta kepada Allah, meminta juga kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Dia memohon kepada Allah, tapi meminta juga kepada orang-orang yang telah mati. Mendatangi kubur-kubur mereka, memohon di situ, bahkan sebagiannya ada yang mengambil tanah kuburan, dan seterusnya. Sebagaimana terjadi pada kaum kita atau di negeri kita ini. Ini bentuk syirik. Seorang memohon kepada Allah dengan perantara wali, songo umpamanya, dengan perantara Syekh Abdul Qadir Kailani umpamanya. Ini syirik, dan ini syirik besar. Mengadakan tandingan langsung bagi Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, Allah yang mengetahui perkara gaib, dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara yang gaib. Kemudian ada manusia yang mendakwakan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Ini syirik. Contohnya Karim, para dukun, yang mendakwakan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Contohnya lagi ahli nujum, ramal nasib bintang-bintang. Yang sekarang kesyirikan ramalan ini sudah tersebar luas, dari orang tua sampai anak kecil tahu dia lahir bintang apa, bintang apa, bintang apa. Ini bentuk syirik. Kalau syirik dibagi dua, ada yang besar, ada yang kecil. Sekecil-kecil syirik tetaplah dia sebagai dosa besar. Hanya saja syirik kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam dan tidak mengekalkan dia di neraka. Syirik besar dapat membatalkan seluruh amal dan mengeluarkan dia dari Islam kalau dia tidak bertobat dan telah sampai keterangan kepadanya bahwa perbuatannya itu syirik. Orang-orang yang dahulu ketika dikatakan kepada mereka harus ikhlas beribadah kepada Allah, semata-mata beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah, mereka menjawab, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ الزُّلْفَى. Dan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan, mereka berkata, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ الزُّلْفَى. Kami tidak menyembah mereka melainkan agar supaya mereka berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Karena umumnya yang disembah oleh manusia adalah orang-orang yang asalnya orang-orang yang salihin. Bahkan sebagian mereka adalah nabi-nabi Allah yang disembah oleh manusia. Seperti Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Disembah oleh manusia, dijadikan Tuhan. Para malaikat pun disembah. Bahkan orang-orang salihin yang kemudian wafat lalu kuburnya dibuat demikian megahnya, didatangi pada waktu-waktu dan bulan-bulan tertentu, dan manusia memohon meminta di kuburnya itu. Bahkan sebagian dari mereka berkata bahwa di sisi kubur para wali itu lebih mustajab daripada berdoa di masjid dan menghadap ke kiblat. Bahkan sebagian dari mereka lagi ada yang tawaf di kubur itu, di kuburan itu. Ini semua bentuk kesyirikan besar. Sedangkan Allah katakan di awal ayat, ala lillahi dinul khalis. Kemuliaan Allah lah agama yang ikhlas. Allah tidak perintah manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu Allah al-mukhlisina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan diri dalam beragama pada Allah. Dari sini kita mengetahui ikhlas pertama beribadah semata-mata kepada Allah. Dia tidak mempersekutukan Allah dengan sedikit pun juga. Dia tidak meminta kepada selain Allah. Dia tidak memuja-muja meminta kepada kuburan. Sampai yang sekecil-kecilnya,
Sampai ada orang pakai-pakai jimat atau mantra-mantra jampe-jampe yang terlalu banyak di negeri kita ini. Ini adalah bentuk syirik. Untuk apa orang pakai jimat ini? Untuk menarik manfaat, menghilangkan mudarat. Dikalungkan di lehernya, diikat di pinggangnya, ditaruh di depan rumahnya, ditaruh di mobilnya, dan seterusnya. Jampi-jampi ini. Untuk menolak bala. Ini syirik, salah satu bentuk syirik. Alangkah banyaknya kaum muslimin mengerjakan hal seperti ini. Seorang pedagang mau laku, beli apa istilahnya penglaris, pakai mantra-mantra khusus. Seorang ingin kepada seorang wanita lalu dia pelet atau sebaliknya dengan ilmu pelet. Ini syirik. Apalagi dengan bentuk ilmu-ilmu kebal, ilmu tenaga dalam, semua bentuk kesyirikan. Sampai yang tertinggi, sampai mereka mengangkat tangan berdoa, ya Syekh Abdul Qadir Kailani, tolonglah saya, berikanlah saya rezeki. Ya Syekh Fulan Wali Fulan dan terusnya. Ini namanya istighosah. Memohon untuk dihilangkan mudarat bahaya. Ini semua bentuk kesyirikan. Berarti harus ikhlas, khalis, ala lillahi dinul khalis. Ringkas, Allah berfirman singkat tetapi dalam sekali. Maknanya Allah tidak akan terima agama yang syirik. Inilah yang dinamakan oleh para ulama kita tauhidul ubudiyah. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, seorang itu harus ikhlas dari sifat untuk memamerkan amal ibadah di amal soleh. Ini syirik. Syirik asghar, syirik yang kecil. Atau dalam bahasa agama kita, kita kenal dengan nama riya. Atau yang semakna dengan itu seperti sum'ah. Mempertontonkan amal kebaikan, memperdengarkan amal kebaikannya supaya dipuji oleh manusia. Atau yang ketiga, ta'ajjub, mengherani dirinya, mengkagumi dirinya, dan merendahkan orang lain. Ini pun bentuk syirik dan ketidakikhlasan seorang. Jadi ikhlas sangat penting. Setelah kita mengetahui apa itu ibadah, wajib bagi kita mengerjakan ibadah itu dengan khalis. Dan menjauhi sejauh-jauhnya bentuk kesyirikan. Karena ini yang akan menyelamatkan kita. Karena sesuatu amal tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali setelah memenuhi dua syarat utamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang yakin berharap akan berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh. Faly'amal 'amalan shalihan. Amal saleh yang Allah redoi, ibadah yang Allah redoi, yang tadi pada bagian yang pertama saya jelaskan, segala macam ibadah, amal harus ada syariat keterangannya dari Rabbil Alamin. Dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan amal soleh, walaupun kita menyebut 1000 kali bahwa itu amal soleh, kalau tidak ada keterangan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Falyamal amalan salihan. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan jangan dia syirikkan Rabbnya, Allah, dengan sesuatu pun juga dalam beribadah kepada Allah. Dua syarat ini. Apabila hilang salah satu dari dua syarat ini, maka amal ibadah kita merdud, tertolak. Ini pun merupakan dasar yang jarang sekali diketahui oleh kita kaum muslimin.
Karena kalau selama ini kita belajar agama bighair ilmin, dengan tanpa ilmu. Kita belajar dengan tanpa dasar ilmu. Dan kita tidak mengenal atau hampir tidak mengenal sama sekali dasar-dasar dalam agama Islam ini. Di muka sudah saya jelaskan dasar ibadah, apa itu ibadah, dari mana datangnya ibadah itu. Manusia tidak bisa membuat ibadah. Yang kedua tentang khalis, ikhlas dan syirik. Yang ketiga ini dasar diterimanya sesuatu ibadah, amal saleh kita. Wajib memenuhi dua syarat utama. Dan ini telah diijma'kan oleh para ulama kita. Tidak ada yang menyalahinya. Pertama beribadah, mengerjakan amal saleh. Tidak dapat tidak, ini harus mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti tadi kita kerjakan jutaan kaum muslimin, talaffuz bin niyyah, melafazkan niat dalam berwudu, nawaitu wudu'i, dalam mandi janabah, nawaitu raf'al hadatsil akbar, misalnya dalam salat usolli, dan seterusnya dalam saum, nawaitu sawma ghadin, dalam i'tikaf, demi semuanya dilafazkan niat. Itu bukan amal saleh, tetapi amal bid'ah, karena tidak ada nas keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Syarat pertama, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Jadi wajib dalam beramal itu mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Syarat pertama. Apabila telah penuh, kita penuhi syarat pertama ini, kita kerjakan ibadah. Ada dasar dari Nabi, ya kita kerjakan. Zikir sudah solat, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Ada dasarnya? Ada. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, kita kerjakan. Ada lagi orang yang sudah solat, baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Fatihah. Ada dasarnya? Enggak ada. Jangan dikerjakan. Walaupun ucapan itu baik, tapi sesuatu yang baik harus ditempatkan pada tempatnya. Itu dasar dalam Islam. Tidak bisa kita katakan, oh ini kan baik ucapan asal. Kita membaca Al-Fatihah, kita membaca Ummul Quran, kita membaca Tahmid, Alhamdulillah. Betul, baik bacaan itu. Tidak ada seorang pun muslim yang mengingkarinya. Tetapi tidak baik karena ditempatkan tidak pada tempatnya. Tidak baiknya itu karena manusia membuat-buat sesuatu ketentuan. Lalu kita baca Al-Fatihah di waktu kapan waktu saja atau di waktu sholat. Ya. Orang meninggal, kita doakan. Ada keterangannya diperintah oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Doakan dengan ikhlas orang yang mati. Doa. Tapi kita katakan, Al-Fatihah ila ruhi bulan. Tidak ada keterangannya. Begitu contohnya semuanya. Jadi yang pertama harus kita tahu, ada tidak? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا. Ada tidak amal ini dasarnya dari Nabi? Kalau ada dasarnya, siap kita kerjakan. Kalau wajib, maka wajib kita kerjakan. Kalau sunat, terserah pilihan kita. Apabila kita akan kerjakan, siap-siap penuhi syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirikkan Allah dalam beribadah, ikhlas. Kalau ikhlas ini tidak terpenuhi, walaupun kita dalam beramal itu mengikuti sunnah Nabi, mardud, tertolaklah amalnya. Kalau kaum muslim mengenal dasar ini, dia akan mudah beribadah dan tidak menyusahkannya sama sekali. Agama Islam ini mudah. Inna fi dinikum yusrun, kata Nabi. Sungguhnya dalam agama kamu ini ada kemudahan. Kata Nabi, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan mempersukar. Sukarnya agama itu dirasakan oleh seseorang karena dua sebab. Pertama, dia tidak ikhlas dalam mengerjakannya. Kedua, dia bodoh. Tidak mengerti tentang agama ini. Contoh kebodohan seseorang, ketidakmengertiannya. Ketika dia sakit demam, dia tetap berwudu merasa berat. Akhirnya dia meninggalkan sholat selama dia sakit. Bagaimana waktu sakit itu dia wafat? Dalam keadaan dia meninggalkan sholat. Agama Islam ada mudah. Memberikan jalan keluar. Tayamum. Tidak perlu berwudu. Diberi keringanan. Sholat tidak bisa berdiri. Duduk tidak bisa duduk. Berbaring tidak bisa berbaring. Kerentang. Keringanan. Karena tidak ikhlas atau tidak mengerti, terasalah berat agama itu. Seorang wafat, begitu ada kematian, yang laki siap-siap pasang tenda, pasang kemah, kemudian porsi dijejer, dipasang, yang perempuan pergi ke pasar untuk makan-makan orang yang takziah, alangkah beratnya.
Kemudian nanti malamnya ada tahlilan, besok lagi, besok lagi, terus nih. Jika dikatakan kita cukup uang dan tidak merasa berat, berat itu bukan hanya uang saja, hati. Bahkan hati lebih berat daripada uang itu. Bisa jadi dia orang kaya mengeluarkan duit tidak ada artinya, tapi hatinya tetap. Dan ini bertentangan dengan syariat Islam. Dalam surat yang lain, surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, untuk dia uji kamu siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya. Wa huwa al-azizul ghafur, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Di dalam ayat yang mulia ini Allah tegaskan bahwa Allah yang ciptakan kematian dan kehidupan. Seorang tidak akan hidup, seorang tidak akan mati tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Allah ciptakan kematian kehidupan ini untuk menguji manusia. Yang ketiga, yang didikat oleh Allah bukan banyaknya amal seseorang, tetapi yang terpenting dan menjadi asas adalah yang paling bagus amalnya. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita keringanan dalam beribadah kepada Allah. Allah tidak memberatkan hambanya. Allah katakan ahsanu amal, yang paling bagus amalnya. Bukan aktsar, yang paling banyak amalnya. Yang bagus, yang banyak kalau tidak memenuhi dua syarat utama tadi tidak akan diterima. Yang sedikit tapi bagus dan dia telah memenuhi syarat pertama dan kedua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh para ulama kita dengan mengatakan bahwa ahsanu amala, seorang itu pertama beramal lillah karena Allah, tidak syirik, ikhlas. Yang kedua, dalam beramal dia mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Barangkali inilah yang bisa saya jelaskan, meskipun singkat. Saya kira dapat dimengerti oleh saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang belum mengerti atau akan bertanya tentang masalah agama yang lain, saya persilahkan. Nama itu merupakan suatu ucapan yang tidak jelas usulnya. Iya. Sehingga kalau kita katakan itu merupakan suatu hal yang tidak ah. Tapi buku-buku agama terlalu banyak sekali itu dan mengenai soal ini. Iya. Nama itu bagaimana kita cara untuk memperbaiki itu? Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Pertama, dengan sangat menyesal harus saya katakan bahwa ucapan atau melafazkan niat dalam beberapa macam ibadah ini memang telah membudaya di kalangan kaum muslimin di negeri kita ini. Khususnya diajarkan di pengajian-pengajian dari mulai ibtidaiyah dan seterusnya di madrasah-madrasah, diajarkan dalam bentuk tulisan buku-buku. Walhasil kaum muslimin di negeri kita ini khususnya telah menganggap itu bagian dari agama kita dan ajaran dari agama kita, dan tentu saja membawa nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang sangat kita sesalkan.
Tadi dalam kajian kita saya jelaskan tentang ibadah, apa itu ibadah, dan saya pun jelaskan bahwa Islam mendasari segala sesuatu bil ilmi, dengan ilmu. Dan yang wajib kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak yang selainnya. Kata beliau, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang dalam sunnahku. Yang menyampaikan sunnah beliau, yang menjelaskan sunnah beliau, yang memberikan keterangan dengan luas tentang sunnah beliau adalah murid-murid beliau sendiri, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan seterusnya turun temurun dari para ulama, al-ulama warathatul anbiya, para ulama waris nabi. Yang Nabi sabdakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin. Sekarang kita melihat, terlepas dari demikian banyaknya orang yang mengerjakan usolli dan niat-niat, adakah Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah memberikan satu contoh atau perintah atau isyarat saja? Tidak pernah. Ini dapat kita ketahui, mereka yang mengajarkan usolli itu tidak pernah membawakan hadis. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah, apabila kamu salat, ucapkanlah usolli. Apabila kamu wudu, tidak. Berarti ini tidak ada dasar dari Rasulullah SAW sama sekali. Yang kedua. Yang ketiga, perbuatan ini telah dibid'ahkan oleh seluruh para ulama kita. Yang saya maksud ulama, para ulama, pembesar ulama kita, dari mulai tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, termasuk imam yang empat dan seterusnya, itu bisa kita baca di kitab-kitab para ulama kita. Hanya di sinilah, dari sebagian negeri yang melafazkan niat, atau dari orang-orang yang tidak mengerti. Jangan kita tertipu dengan kitab itu atau dengan kiai yang mengajarkannya. Tidak. Mereka ini belum tentu mengerti. Yang keempat, contoh saya contoh satu saja. Al-Imam Al-Ghazali, saya kira masyarakat kaum muslimin di Indonesia sangat kenal sekali, akrab sekali dengan Al-Imam Al-Ghazali. Kalau kita buka kitab beliau, kitab Ihya Ulumuddin, kita mengetahui bahwa Ghazali mengatakan orang yang melafaz, yang maknanya orang yang melafazkan niat itu jelas tidak beres otaknya. Kasarnya beliau mengatakan gila orang yang melafazkan niat itu. Kenapa demikian? Karena kita semua mengetahui, kalau ditanya kita di mana tempat niat itu, semua kita menjawab di hati. Kan begitu? Niat bukan di sini tempatnya, di hati. Hati berkata lain, hati berkata demikian, mulut bisa berkata lain. Ambil contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Sebagian dari manusia ada yang mengatakan kami beriman. Arti dari bahasa Arab itu, iman itu bahasa Arab. Apa itu iman? Harus ditarifkan menurut Islam itu apa itu iman. Ilmu itu bahasa Arab, apa itu ilmu. Fikir itu bahasa Arab, bahkan bahasa Indonesia tidak ada kata fikir. Coba saya cari, apa fikir menurut bahasa Indonesia. Akal, bahasa Arab. Tidak ada bahasa Indonesia itu akal. Berarti yang mengajarkan kita berpikir kaum kita ini, mengajarkan kita berakal, itu kaum muslimin yang datang kemarin. Demikian juga niat, itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Apa arti niat menurut bahasa Arab itu? Niat artinya menyengaja mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan pengetahuan dan sadar. Itu niat. Kita datang ke rumah, bapak-bapak, ibu-ibu datang dari rumah ke masjid ini. Tentu dengan niat, saya mau ngaji. Apakah kita lafazkan niat itu ketika melangkahkan kaki dari rumah? Saya niat mau ngaji di masjid apa ya namanya, dilafazkan. Kalau orang dengar kita melafazkan niat mau pergi ke masjid ini, orang anggap kita majnun, gila. Itulah tepat kata Ghazali, otak orang ini tidak beres. Orang ini tahu mau berwudu, terlihat dari rumah dia mau wudu, datang waktu azan dia mau sholat, tentu dia wudu dulu. Dia itu niat teman, niat itu wajib.
Sebuah amal tidak diterima tanpa niat. Innamal a'malu binniyat. Tapi niat itu tempat di hati. Dan arti niat itu sengaja mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan pengetahuannya. Karena itu orang yang mengerjakan sesuatu tanpa sadar tidak kena hukuman dalam Islam. Contohnya di siang hari Ramadan dia minum tanpa sadar, lupa dianya. Tidak dianggap dia niat. Karena dia tidak sengaja, karena itu puasanya tidak batal. Tapi kalau dengan sadar, dengan pengetahuan, dia minum di siang hari Ramadan, batal puasanya itu. Ini artinya. Kalau kita telah mengetahui arti niat ini, maka tidak bisa kita katakan Ghazali itu terlalu kasar mengatakan orang yang melafazkan niat, otaknya tidak beres. Tidak, tepat memang. Seorang mengajar, apakah dia lafazkan dulu, saya niat mengajar karena Allah Ta'ala di masjid ini dengan murid sekian? Tidak. Demikian juga sholat, dia mau sholat, dia sudah mengetahui menghadap ke kiblat, sholat zuhur 4 rakaat, kalau makmum dia sebagai makmum, kalau imam dia sebagai imam, kalau sholat fardu, kalau sholat sunat. Kalau dia ucapkan lagi, usulli fardhu zuhri arba rakaatain mustaqbilal kiblat, majnun. Iya. Barangkali itu. Secara rinci hukum-hukum agama Islam. Tidak.
tidak mungkin diwajibkan setiap muslim harus mengetahui seluruh hukum Islam, ilmu fikih, hadis dan lain sebagainya. Tidak. Ini tentunya orang-orang khusus. Yang saya jelaskan di sini adalah dasar yang harus dimiliki dan mampu dimiliki dan wajib dimiliki oleh setiap muslim. Dasar ini tidak memerlukan dia harus pandai dalam agama. Hatta dia orang awam sekalipun juga, orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi baca hadis, mampu memegang prinsip dasar dalam Islam ini. Yaitu, segala sesuatu amal, ibadah, harus ada keterangannya dari Allah dan Rasul. Contoh, Pak. Orang yang pegang prinsip ini, dia orang awam, dia tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Dengan seorang kiai yang tidak memiliki prinsip ini, dasar ini. Ya? Ketika kiai ini ditanya tentang melafazkan niat, atau tentang maulid Nabi, mana dasar dari Rasulullah, dia tidak akan bisa menjawab. Mampu memberikan satu jawaban dengan tegas, sharih dan sahih. Ini dia nas keterangan dari Rasulullah. Ini tidak memiliki prinsip ini. Orang awam yang memiliki prinsip ini ketika dikatakan kenapa saudara tidak tahlilan, tidak melafazkan niat, ini tidak ada contoh dari Nabi saya. Ini prinsip. Dasar ini yang ada di hati. Ini yang bakal bisa merubah. Kalau tadi Bapak katakan saya sudah berubah, keluarga sebagian belum. Ini prinsip ini mereka tidak pegang. Ini yang saya ajarkan di madrasah ini tadi. Bukan harus mengenal hukum. Tidak. Setiap amal yang datang kepada kita, kita melihat, saksikan. Ada tidak dasar dari Rasulullah? Mana dia? Keterangan dari para sahabat. Dasar ini yang hilang di kaum kita ini. Sehingga mereka berpecah belah. Berpaham masing-masing, memahami agama, menerjemahkan agama ini, menafsirkan agama ini menurut masing-masing terjemahan dan tafsiran mereka. Dasar ini tidak perlu seorang itu harus pandai agama, tidak. Ketika dia dikasih amalan, ayo kirim bacaan Quran kepada mayit, orang yang punya dasar ini, tunggu dulu, ada tidak Rasulullah pernah tidak mengerjakan ini dia? Dan dia bertanya ini tidak pernah takut hatta kepada orang alim ulama sekalipun juga. Dasar ini untuk memelihara syariat Allah Azza wa Jalla. Karena tidak boleh kita mengikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang diperintah, ulama hanya menyampaikan. Hatta yang menyampaikan itu seorang ulama, ada amalan demikian, orang yang memegang dasar ini akan bertanya, mana dasarnya dari Rasulullah? Berbeda dengan kaum kita sekarang ini. Oh iya, jangankan ulama, kiai saja sudah pakai gamis sorbah sudah diterima. Dasar terima, amalkan. Ini keawaman, justru ini akan dirombak. Ini. Dasar ini yang tidak asas ini, prinsip dalam Islam ini. Cukup dia bertanya begitu. Dia tidak menamalkan sesuatu sampai ada keterangan. Dan dasar yang dua syarat tadi saya katakan. Paham sampai di sini, Pak? Itu. Allah Allah. Silakan. Saya ingin menanyakan apabila ada seseorang yang ingin melakukan suatu amal atau ibadah yang tidak baik, tapi kemudian dia itu merasa karena takut dia ataupun syirik dari kecil yang lain, dia meninggalkan perbuatan tersebut, tepatkah perbuatan itu? Tidak tepat, bahkan itu bisa terkena dia kepada dia. Meninggalkan amal ibadah karena riya, takut disangka riya, dia sendiri telah berbuat riya tanpa dia sadar. Tidak dibenarkan terus terang. Kalau seorang itu kadang-kadang diganggu oleh syaitan, diwaswaskan oleh syaitan agar supaya dia meninggalkan ibadah itu karena diberi syak, waswas, ragu-ragu, nanti dia akan riya, nanti dia akan riya. Akhirnya dia tidak mengerjakan. Hati kita dan diri kita sendiri yang tahu apakah kita ini riya atau tidak. Mantap. Kadang-kadang datang gangguan syaitan. Tapi apabila datang gangguan ingin riya itu, lalu kita menolaknya, datang lagi, menolaknya, tidak diangkat kita riya. Itu bahkan perjuangan jihad. Dari ibu-ibu kekerja. Iya, Pak. Bapak yang belakang dulu, Pak. Gantian dulu. Ntar Bapak lagi, Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh sembuh ya saya dengarkan itu dibutuhkan doa. Maksud dari niat itu sebetulnya hanya akan mengharapkan antara niat di dalam hati dengan dinafalkan. Membantu hati. Sehingga ada beberapa yang tidak atau masih belum mampu langsung niat terus khusus begitu. Jadi mulai dulu khusus apakah kalau mengucapkan niat dalam masa atau kalau seorang ditanya mana yang dia lebih percaya, omongan hatinya atau mulutnya, apa jawab kita? Sebelum mulut berbicara, hati berbicara. Mulut akan berbicara ini, apa kata hati ini? Jadi tidak ada bantuan untuk menyelaraskan bahwa semuanya itu tidak dibenarkan dan tidak benar dan bertentangan dengan kenyataan. Bahkan orang yang berbuat demikian, dia bahkan semakin ragu-ragu dan tidak yakin terhadap apa yang dibicarakan dan niatkan hatinya itu. Jadi buku-buku yang menyebutkan niat untuk sholat ini dalam banyak buku. Salah. Saya perlu tambahkan keterangan bahwa bid'ah itu sesat, bid'ah itu dibenci. Tidak berarti orang yang mengerjakan usul itu langsung terancam nar, tidak. Tapi setiap bid'ah itu sesat. Karena bid'ah ini... Saya ada kesalahan, jadi saya tidak mengerti salahnya di mana, terus berapa jauh salah. Salahnya apa? Salah kalau seorang melakukannya dari... Karena tidak ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau menanyakan sedikit, Pak. Sebelum saya sampai hari ini masih melapatkan niat itu. Iya, mudah-mudahan sudah selesai majelis ini lah. Jadi begini, jadi saya dengan Pak Iqbal juga dari dulu yang kecil itu ada niat, ada rakyat yang begitu. Terus kita juga baca buku-buku hampir ke buku itu ada semua. Iya. Terus juga di majelis-majelis apa di apa masjid-masjid yang besar. Iya. Juga saya dengar imamnya sendiri membacakan matlamatnya itu dia kencang imam, polinya itu ada jimatan di mana-mana hampir semua begitu. Jadi dalam hati menambah keyakinan bagi saya bahwa itu sesuai dengan keterangan teman saya untuk menyelaraskan bahwa supaya kehusuan kita itu terhadap mau kita sholat itu benar-benar sehingga bukan ada pikiran atau tidak, tapi kita supaya niat kita meskipun di dalam hati kami itu benar-benar khusyuk, kita mengharap Tuhan gitu, sehingga mungkin tidak ada apalagi binaan ini yang selama saya kerjakan itu. Ini bagaimana yang mungkin ya setelah ini ya mudah-mudahan saya bisa ini kan akan dibantu. Tadi di awal majlis saya jelaskan bahwa sebab-sebab orang itu melambangkan sesuatu ibadah yang tidak ada keterangannya itu ada tiga sebab diantaranya. Pertama, melihat atau mengikuti kebanyakan orang. Ini yang dikerjakan oleh kita. Kita melihat orang sholli satu ustaz atau apa. Tapi kita tidak berusaha untuk percaya ada dasar tidak. Karena yang kita ikuti dalam beragama adalah Rasulullah. Kalau Bapak mau sedikit saja bertanya, apa yang saya kerjakan dasar atau tidak? Setiap yang tidak mempunyai dasar, jelas itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik-baik kehusuan kita, bahkan keterangan yang dimikir justru akan menambah bid'ah itu di atas satu bid'ah lagi. Itu usul ini untuk menambah kehusuan dan membantu hati dan lain sebagainya, justru itu menimbulkan bid'ah yang lain dari bid'ah yang sudah ada. Bid'ah yang sudah ada itu melapaskan niat. Ditambah bid'ah yang lain lagi, yaitu untuk kehusyuan. Padahal kehusyuan itu tidak demikian caranya. Kita perlu bertanya, apakah orang yang melapaskan niat sudah betul sholatnya kehusyuan dari awal sampai akhir? Tidak ada yang berani jawab dengan pasti. Apakah kami sendiri yang ada kalau sholat tarawih ini salah Pak, karena tidak ada dasar dari Rasulullah. Baik, kalau dihadapkan pertanyaan mana dasar dari Rasulullah, satu masjid itu tidak akan bisa jawab. Itu membuktikan salah. Kalau kita bertanya siapa yang kita ikuti, apakah ini termasuk ibadah atau tidak,
Kalau dikatakan masuk ibadah, berarti segala ibadah itu harus ada keterangan dari Allah dan Rasul. Kalau tidak masuk ibadah, kenapa dimasukkan dalam ibadah? Bukankah sia-sia? Saya perlu terangkan, memang banyak orang menulis tentang musholli, tetapi Bapak lupa. Bapak tidak membaca kitab-kitab ulama kita yang lain yang menjelaskan bahwa usul itu bid'ah. Dan ini ulamanya lebih alim, lebih tinggi, lebih terkenal, dan bahkan terkenal di dunia ini. Demikian juga tentang tahlilan bahwa coba bapak, misalnya ulama sini memerangi tahlilan, buatan tahlilan itu bid'ah. Coba bapak baca misalnya kitab Tafsir Al-Azhar kayak karangan Buya Hamka, jilid juz 2. Itu menyerangkan dengan panjang lebar tentang bid'ahnya itu. Berarti ada di sini pun juga. Dan tidak sedikit, cukup banyak. Hal yang kita baca biasanya kitab-kitab yang kecil-kecil yang tulis begitu. Jadi coba misalnya beli kitab seperti ini. Ikhlas dan syirik kecil. Ini kitab-kitab yang sangat berharga sekali. Dan dia karang oleh ulama. Yang memang punya ulama yang alim besar. Jadi cobalah kita, yakni jangan langsung mengerjakan ibadah, pekerjaan, suatu amal karena melihat banyaknya orang yang mengerjakan. Coba turun bertanya. Dasar. Cara beragama yang demikian dituntut dalam Islam. Dan ini majlis ini yang kita belajar sekarang ini. Silakan Pak, kalau ada kemusykilan lain-lain, kurang paham. Iya Pak. Ini karena keadaan yang umum, Pak. Karena itu banyak hal yang kita anggap ganjal-ganjal yang kita lihat dalam sehari-hari. Iya. Dalam pada waktu meninggal, saya nggak tahu dulu waktu saya di kampung itu juga sama. Ada yang lari-lari keluar dari jam habis isya sampai pagi. Pagi. Ya. Kemudian ada juga guru-guru yang melakukan terus dakwah, sehingga timbul pada waktu itu adalah kita nih, dan warga kampung yang memberikan makan kepada orang yang kena musibah atau meninggal. Kemudian kita juga memasakkan misalnya makanan pada waktu siang setelah pulang dari kubur. Jadi ini juga makan juga di tempat itu. Apakah ini sama nilainya dengan mereka yang menyediakan atau hukumnya gimana? Kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati itu pertama memandikannya, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburnya. Ini kewajiban. Di antara amal sunat orang yang hidup memberikan kebaikan kepada orang atau dari keluarga atau ahlul bayit, di antaranya bertakziah, lelawat. Kalau kita di sini, lelawat menurut Islam itu bukan duduk-duduk di rumah tempat kematian itu. Tidak. Ijma' sepakat seluruh ulama. Bahkan yang terdepan adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Jelas-jelas mengatakan bahwa saya ini benci berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit. Meskipun tidak ada tangisan karena akan memperbaharui kesedihan mereka. Jadi takziah, kita datang ke rumah seseorang lalu menyabarkannya, menghiburnya dengan kata-kata yang telah ada keterangan dari Rasulullah. Misalnya kita katakan sabar, semuanya itu milik Allah. Allah berhak memberi dan mengambilnya dan harapkan ganjaran. Setelah selesai itu kita pulang lagi. Nanti kalau pas mau disolatkan baru kita datang lagi bawa. Atau tuan rumah ada perlu yang kita bantu untuk kuburan atau apa, bukan menyediakan tempat untuk jamaah, tidak. Jadi seolah-olah kita ada walimah perkawinan, ada walimah jenazah. Pasang tenda, ini yang tidak dibenarkan. Datang. Yang amal sunat lagi, para tetangga, jiran, para kerabat memberikan makanan kepada ahli mayit. Untuk ahli mayit, bukan untuk jamaah. Ini amal yang sangat mulia sekali. Kalau sekarang ini,
ada memang tetangga yang ngasih, tapi untuk jamaah-jamaah juga. Paling tidak ahli mayit itu kita beri makan sehari semalam. Karena mereka sedang sibuk. Ini yang diperintah oleh Nabi SAW. Isna'u lihali Ja'farin ta'aman. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Karena sesungguhnya mereka sekarang sedang sibuk. Kematian kepala keluarga yaitu Ja'far. Dan para sahabat telah ijma' bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit, membuat makanan di situ dan makan makanan di situ, termasuk dari meratap. Sedangkan meratap itu adalah dosa besar dan termasuk adat istiadat jahiliyah. Dan demikian apa yang biasa dikerjakan oleh kaum kita sekarang ini bercampur antara yang hak dengan yang batil. Banyak yang batilnya dari yang hak. Yang haknya itu memberi makan, menghadiahkan sesuatu kepada ahli mayit, makanan untuk mereka makan, sehingga mereka jangan disibukkan karena mereka telah berduka cita. Biarlah kita yang siapkan makanan untuk mereka, bukan untuk kita. Pulang dari kuburan, pulang ke rumah masing-masing, tidak mampir lagi ke rumah ahli mayit sehingga makan-makan lagi di situ. Ini yang menjadi bid'ah. Dalam Islam tidak demikian. Kalau kita melihat ajaran Islam yang hakiki, yang sahih, tidak melihat kepada perbuatan manusia. Dan ini telah disepakati oleh seluruh ulama kita. Jangan katakan kiai sini ada bukti. Kiai sini beda. Ini kiai saya bicara ulama. Mengharamkan kumpul-kumpul di tempat ahli mayit. Kumpul saja tidak boleh. Datang takziah, kecuali kalau keluarganya untuk membantu atau apa. Berarti menyediakan bangku, pasang tenda, ini yang diharamkan dalam Islam. Seorang kematian tidak disebutkan, karena ini akal apa? Membawa nama syariat Islam, membawa nama agama Islam, dan nampak bahwa syariat Islam itu berat sekali. Barangkali. Maaf saya nyambung terus. Iya. Yang ada acara ketahlilan nasional itu gimana? Batil. Min abdol batin. Kenapa ulama-ulama terkemuka tidak atau katakan belum menyuarakannya? Imma dia itu senang dengan tahlilan itu, imma dia itu jahil tidak tahu, wa imma dia takut mengatakan yang hak. Ana masih jadi beberapa masalah. Yaitu kita masih jadi banyak amal di depan kita. Jadi sebagian kita sudah tahu dasar-dasarnya, tapi sebagian lagi kita masih belum tahu. Dan mungkin kita yakin bahwa itu benar, tetapi kita belum punya dasarnya. Nah, apabila kita itu beramal, ternyata kita itu jatuh bahwa perbedaan kita itu ternyata salah. Itu bagaimana? Apakah kita itu cukup beramal dengan yang ilmu kita itu, yang amal yang sudah kita ilmu itu, apakah juga beramal dengan amal yang belum kita tahu tentang itu, tapi sudah yakin, sudah bilang kan saya sama ulama itu, tim kompetensi itu, bahwa itu betul. Kemudian yang kedua, apakah orang yang tidak bisa berjalan dan terjatuh dalam dan karena tidak tahu ilmu itu terancam oleh seorang diperintah untuk mengamalkan apa yang dia telah ketahui, yang dia telah yakini ada sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau yang sampaikan itu seorang ulama yang thiqah, ulama yang alim, ulama dengan mengerti Alkitab dan sunnah, dan dia tidak menyampaikan kecuali ada dasar dari Rasulullah SAW, dia bisa terima asalkan diterangkan bahwa ini ada dasar dari Rasulullah SAW dengan tegas dan sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang tidak dikenakan sanksi hukuman sampai tegak baginya hujjah. Kalau dia telah sampai keterangan bahwa perbuatan itu bid'ah, perbuatan itu dosa, perbuatan itu syirik, dan dia tetap mengerjakannya setelah sampai puncak keterangan, maka dia baru dikenakan dosa. Apabila besar dosanya, maka dia terancam neraka. Kalau belum sampai keterangan kepadanya, penjelasan dari orang yang alim, dia tidak dikenakan sanksi, karena dia dianggap belum mengetahui.
Dan Allah tidak akan mengadab satu kaum sampai Allah mengutus seorang Rasul. Maknanya Allah tidak akan azab satu kaum, tidak akan azab seseorang sampai orang itu mengetahui terlebih dahulu apa yang Allah larang. Dilihat apakah mereka telah mengetahui atau belum. Kalau mereka belum mengetahuinya, dia tidak dikenakan dosa. Kalau mereka hidup di kalangan orang-orang yang baik, lingkungannya orang-orang yang baik, orang-orang yang ikhlas, ada beberapa orang yang syirik dan mereka tidak mau bergabung pada orang-orang yang muwahhidin ini, ia bisa terkena kesalahan ini. Tapi lingkungan kita sekarang ini, lingkungan banyak yang syirik. Sehingga perlu diberikan penjelasan dulu dengan secara rinci dan terus menerus. Agar kaum muslimin mengetahui mana syirik, mana yang tauhid. Allah. Baik, saya ingin menanyakan, mungkin yang ingin saya tanyakan itu adalah yang mungkin sering kita lakukan pertama, yaitu mengenai membaca kudus ya, jadi yang pertama. Terus yang kedua mengenai hukumnya orang yang mendengar azan tapi dia mampu akan mendatangi tempat sholat yang azan itu. Bagaimana hukumnya, seandainya kita tidak sholat, ikut sholat berjamaah, tapi kita sholat di rumah, hukumnya? Yang pertama tentang kunut, ya. Mungkin yang dimaksud di sini kunut subuh terus menerus. Ya. Kunut subuh terus menerus hadisnya baik dan termasuk salah satu dari bid'ah-bid'ah di dalam salat. Karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakan kunut subuh terus menerus sampai akhir hayatnya. Yang ada kunut nazilah. Apa yang dimaksud kunut nazilah? Apabila kaum muslimin kita akan mendoakan kebaikan kaum muslimin atau mendoakan kecelakaan bagi kaum muslimin, boleh kaum muslimin sedang berperang yang pernah di Bosnia atau di Afghanistan atau di tempat-tempat lain, kita doakan kemenangan bagi kaum muslimin dan doakan kecelakaan bagi orang-orang kafirin. Dan ini ada di seluruh salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Adapun kunut subuh terus menerus hadisnya tidak ada yang satu pun yang sahih, berarti melakukannya adalah bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua deh. Mengenai azan. Azan. Orang yang mendengar azan, maka dalam satu hadis diwajibkan untuk mendatangi masjid tersebut. Hanya saja di sini ulama berselisih hukumnya wajib berdosa dia kalau tidak mengerjakannya, tidak mendatangi masjid tersebut, atau dia kehilangan fadilah yang besar. Tetapi yang tidak diragukan lagi, apabila seorang itu terus menerus tidak sholat di masjid, padahal dia mampu ke masjid, istimewa rumahnya berseberangan seperti ini, daerah kompleks kita sini, terdengar azan dan terus menerus berlangsung, tidak ragu lagi, ijma ulama sepakat berdasarkan hadis-hadis yang sahih, orang ini terkena salah satu amal atau sifat dari orang-orang munafiqun. Paling tidak kita harus melazimkan ke masjid, walaupun tidak lima waktu, bahwa di luar kita kerja apa. Umumnya kaum muslimin itu maghrib, isya dan subuh. Karena waktu zuhur dan asar mereka bertebaran di permukaan bumi. Nah, kalau ini berlangsung mereka tinggalkan terus, tidak mau mengijabahkan azan, mendatangi masjid, dia akan disifatkan dengan orang-orang munafikun. Karena orang munafik inilah yang tidak mau berjamaah di masjid. Tapi bagaimana hanya kalau di rumah itu kita juga apa namanya? Berjamaah. Ya. Berjamaah. Keliru. Laki-laki berjamaah di rumah. Tidak diperintah ada orang salah saya mau berjamaah sama istri saya sama anak saya, ini keliru. Laki-laki sholat jamaahnya di rumah. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, kata Nabi. Seutama-utama sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Dia di masjid bagi laki-laki. Maka itu ulama berselisih. Bagi laki-laki sholat di masjid itu ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat ditekankan dan tidak patut ditinggalkan. Kalau ditinggalkan terus, dia akan disifatkan dengan orang-orang munafikun. Tidak dibenarkan laki-laki sholat meskipun dia berjamaah mengimami
istri dan anaknya, padahal ada masjid dan itu berlangsung terus menerus, bukan hanya sekedar untuk mendidik istri dan anaknya setiap hari begini, tidak dibenarkan sama sekali, bahkan dia bisa terkena dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berterima kasih tadi dalam tanya jawab ini. Yang pertama, saya menanyakan mengenai salat tadi, bahwa yang mendengarkan azan itu kalau terus-menerus di rumah sifatnya munafik. Apakah yang dimaksud ini laki-laki bukan perempuan? Yang saya tanyakan mengenai wanita, saya pernah baca buku bahwa seutama-utama sholat untuk wanita adalah di rumah, yeah. Dan seutama-utama sholat untuk wanita di rumah adalah di kamar, di kamarnya begitu. Nah, apakah kalau seperti ini kita terapkan, itu nanti tidak akan menghukum wanita itu sehingga tidak bergaul dengan lingkungan masjid? Karena yang kita tahu selama ini di Indonesia itu memang ada dua macam masjid, ya. Ada masjid yang wanita boleh ikut berjamaah, ada yang di situ biasanya laki-laki saja, yeah. Nah, untuk yang lingkungan seperti kami di kompleks seperti ini, yeah, itu laki-laki dan perempuan itu biasanya sama-sama berjamaah, ya. Nah, kalau kita menarik diri mundur langsung seperti itu sebagai wanita, yeah, hanya salat di kamar sendiri, yeah, apa nanti tidak pergaulannya itu makin terpujit, yeah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mengenai jangan sampai kita terlibat syirik aswal, syirik yang kecil tadi. Saya agak rasa khawatir gitu. Bagaimana mengenai berwasilah? Apakah itu juga termasuk syirik? Misalnya saya bermunajat kepada Allah ingin meminta begini, tetapi sebelum itu saya niatkan dengan membaca surat Al-Yasin misalnya, atau surat Al-Ikhlas, atau surat Al-Fatihah sekian kali. Dengan berwasilah membaca itu, saya akan berguna kepada Allah untuk dikabulkan doa saya. Saya kira pertanyaan saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Memang benar menurut hadis-hadis yang sahih bahwa perempuan lebih utama sholatnya di rumahnya. Bahkan di sebagian hadis disebut di rumahnya itu di kamarnya. Maksudnya di sini tersembunyi agar tidak terlihat oleh untuk lebih menutup perempuan itu, karena perempuan disifatkan al-mar'atu awrah, perempuan itu sesuatu awrah yang ditutup, eh? Tetapi tidak berarti bahwa mereka dilarang sholat di masjid, karena pada zaman Rasulullah SAW pun sebagian wanita ada yang biasa sholat di masjid. Bahkan menurut hadis-hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dilarang suami melarang istrinya untuk pergi ke masjid. Kalau ada istrinya untuk pergi ke masjid, tentunya dengan memakai pakaian jilbab. Kalau tidak pakai jilbab boleh dilarang, bahkan perlu dilarang. Tidak memakai wangi-wangian, ya. Mau pergi ke masjid sholat jamaah di masjid dilarang, dosa suaminya ini. Tidak boleh suami melarang istri yang mau pergi ke masjid dengan syarat dia keluar mengenakan jilbab dan tidak memakai wangi-wangian. Jadi, pertama, keutamaan sholat perempuan di rumah, dan kalau mereka kerjakan di rumah saja, ini tidak menghalangi pergaulan mereka. Karena bergaul selain di masjid pun bisa. Bersilaturahim ke tempat tetangga dan lain sebagainya. Kedua, kalau mereka mau sholat di masjid pun boleh. Dan mereka akan dapat ganjaran misalnya melangkahkan kaki dari rumah, atau kalau ada ta'lim mereka bisa dengarkan ta'lim. Yang lebih ampuh lagi, saf mereka di belakang. Dan sebaik-baik saf perempuan adalah di belakang. Jadi tidak terlarang juga dalam Islam perempuan pergi ke masjid. Maka di zaman Rasulullah pun ada wanita sebagian sahabat perempuan pergi ke masjid. Dan sekaligus dilarang suami melarang istrinya yang mau pergi ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawassul dengan cara demikian sebetulnya keliru dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawassul yang ada dalam Islam
yaitu pertama, tawassul itu mencari perantara bertawassul dengan asma, nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya sebelum ibu berdoa, ibu memuji-muji Allah dengan asmaul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Terus memperbanyak baca Ya Dzal Jalali wal Ikram, terus begitu. Baitu selawat, bersolawat kepada Nabi, lalu berdoa, ini insyaallah doa ini ijabah. Ini salah satu bentuk wasilah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa ditentukan berapa bilangannya. Ya Rahman, Ya Rahim, itu saja juga boleh. Ya Rabbi, terus sebelum berdoa itu bertawassul dengan asma wa sifat. Kedua, bertawassul dengan amal soleh kita yang pernah kita lakukan, yang kita rasa itu ikhlas atau paling ikhlas. Ya Allah, saya bertawassul dengan amal soleh yang pernah saya kerjakan dahulu. Disebut amal solehnya itu, ibu bisa pilih salah satu amal soleh yang pernah dikerjakan, dan ini doa ini bisa ijabah. Wasilah yang kedua, tawassul yang kedua yang dibenarkan, kita mohon kepada orang yang masih hidup untuk doakan kita. Doakanlah saya supaya saya ini. Kepada orang yang masih hidup, tapi kepada mereka yang telah mati itu mendatangi kuburnya, ini tawassul yang tadi kita bicarakan itu. Barangkali itu Allah. Terakhir ini untuk Pak keseharian di rumahnya. Saya pernah membaca satu riwayat mengenai kalau di rumah itu kalau ada patung, dari satu sisi kebanyakan di saya sendiri mungkin melihat itu dari sisi seninya. Jadi di rumah itu ada patung. Tapi di riwayat itu mengatakan kalau ada patung di rumah itu maka rumah itu tidak akan pernah masuk ke malaikat itu jauh. Mengenai keterangan ini mohon penjelasan dari Ustaz mengenai keberadaan patung. Patung betul diharamkan dalam Islam. Demikian juga melukis, termasuk memajang patung, melukis dan memajang foto-foto kita di rumah kita. Yang dimaksud sini adalah gambar-gambar yang bernyawa seperti manusia dan hewan. Dan ini hadis-hadisnya, saya kira Bapak Perang bacanya. Baca di kitab Riyadhus Shalihin, jelas sekali hadisnya ini. Tetapi banyak kaum muslimin yang melanggar sabda Nabi yang mulia ini. Karena itu rumah-rumah kita kurang barokahnya. Karena di situ banyak patung, banyak gambar, banyak foto-foto keluarga. Mau juga foto taruh di album, dia simpen saja. Kapan-kapan dilihat, jangan dipajang. Ah seperti ini, Masya Allah, di masjid ada gambar orang. Ini seperti ini, baiknya diganti di masjid kita ini. Dan jangan ada gambar yang manusia atau hewan. Gambar di rumah boleh pajang, misalnya pemandangan alam, bunga, itu dibenarkan. Satu dosa. Kedua, malaikat. Ada sebagian orang mengatakan malaikat rahmat tidak akan masuk rumah kita. Malaikat keberkahan yang dibawa malaikat itu dengan izin Allah, dengan perintah Allah, tidak ada di rumah kita ini. Ada gambar yang berjawab manusia dengan hewan dan malaikat. Dan ada anjing, gambar yang manusia dan hewan. Dan ada anjing, malaikat tidak akan masuk rumah kita. Jadi benar hadis ini. Baik, tidak bisa dipalingkan. Berarti kita harus singkirkan gambar-gambar di rumah kita. Karena dengan sengaja kita membantu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melukis dan membuat patung manusia atau hewan. Sehingga hadis ini cukup masyhur dan banyak kaum muslimin mengenalnya. Tapi ini salah satu hadis yang banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Walaupun hadis itu tercantum di kitab yang jutaan kaum muslimin saya kira memilikinya, kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin mengenai patung ini sendiri mungkin korelasinya pada saat itu di Arab itu sendiri orang menyembah sehingga pada saat itu ya dilarang. Tapi setelah sekian lama kita itu hanya menganggap itu hanya sebagai barang seni saja. Jadi kaitan dengan penyembahan itu tidak ada. Ada dua jawaban. Jawaban pertama, kalau dikatakan seperti itu dahulu di sana ada penyembahan, di zaman kita sekarang ini lebih perlu lagi. Karena penyembahan di zaman sekarang ini lebih daripada zaman dahulu. Yang tidak disembah pada zaman dahulu disembah pada zaman kita sekarang ini. Penyembahan-penyembahan berhala demikian banyak. Ada orang yang menyembah cincin lagi.
atau orang yang menyembah hewan. Ini jawaban pertama. Tidak bisa dikiaskan. Penyembahan berhala pada zaman sekarang ini lebih banyak daripada zaman dahulu. Bahkan jangankan orang di luar Islam, orang Islam sendiri memuja-muja keris, dimandikan setiap malam Jumat dan lain. Apa ini bukan pemujaan? Ini salah satu bentuk berhala. Bang, yang kedua, Rasulullah SAW bukan karena sesembahan itu, karena masa itu telah habis berhala, telah dihancurkan berhala semua. Karena keluarnya larangan Rasulullah itu bukan sewaktu beliau tinggal di Mekah, tapi ketika beliau telah hijrah lama di Madinah, baru keluar larangan. Larangan itu pertama untuk tidak menyerupai cipta Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di hadis tadi disebut tidak seorang pun pelukis membuat patung nanti pada yaumul qiyamah dia akan diperintah untuk meniupkan ruh kepada lukisannya itu. Tentu saja tidak mau dan tidak bisa. Kalau tidak bisa, Allah akan berikan nyawa lukisannya itu. Bayangkan kalau dia lukis singa, Allah berikan nyawa pada singa itu dan singa itu yang akan menghadap dia di neraka nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, memang sesembahan-sesembahan berhala. Tetapi bukan itu, buktinya Aisyah punya patung kuda. Apa Aisyah nyembah kuda? Tidak, tetap Rasulullah melarang itu. Tidak terkait dengan itu. Boleh pertanyaan ini, Pak? Boleh, Pak. Boleh, ada. Cukup keras. Kita juga lihat dari segi kemajuan teknologi, ya. Hal ini juga sangat berperanan dan juga kemajuan daripada sosial daripada masyarakat. Kalau kita mengatakan bahwa gambar ini tidak boleh, mungkin televisi juga tidak boleh. Kenapa? Di sana ada trofi manusia yang lebih hidup lagi daripada kamu. Sedangkan itu adalah satu kemajuan teknologi. Dan di dalam agama kita dikatakan, carilah ilmu sedini-dininya, manfaatkan untuk masyarakat. Udah. Berbeda antara lukisan dengan foto dengan TV yang dudukan satu persatu. TV